tidak terima dengan tindakan asusila yang telah diperbuat oleh Mas Beli terhadap saya dan juga teman-teman saya. Dan saya mau Mas Beli dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum di negara Indonesia. Tidak akan terulang lagi. Cukup sampai sini, enggak ke adik-adik saya yang lain. Saya mau dia bertanggung jawab atas semua kelakuan dia. Dan saya mau dia dihukum sesuai perbuatannya, dihukumnya setimpal. Diketahui Muhammad S. Azal Sani kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.